Jadi apa kaitan orang miskin dengan anak yatim dengan ayat di atas? Sebenarnya Allah nak begitu, inilah ciri-ciri kemuliaan manusia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi, orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling mulia. Apa ciri-ciri takwa? Ciri-ciri kemuliaan. Dia peduli pada dua golongan ni. Miskin, anak yatim. Ha, ini orang mulia. Sebab tu kalau kita tengok sejarah Nabi kan, banyak Nabi sendiri adalah anak yatim. Dan Nabi sendiri banyak tak berdampir dengan orang miskin. Ya, paling ramai masuk Islam di peringkat awal ialah orang miskin. Dan yang duduk di masjid Nabi Ali Sufah kan, 70 orang lebih, orang miskin. Orang miskin ni sentiasa berlega sekitar Nabi. Itulah tanda kemuliaan manusia, iaitu bersama orang miskin dan banyak membantu orang miskin. Dan kalau kita tengok sejarah Nabi Musa, Nabi Musa dengan Khidir kan, bila Musa nak belajar dengan Khidir, sebenarnya dia pergi belajar kat mana? Musa dengan Khidir, dia belajar kat mana? UAE ke UKM? Tepi laut kan? Okey, subjek apa dia belajar? Akidah ke, sifat 20 ke, hadis ke, sahih Bukhari? Subhanallah. Pertama subjeknya ialah bantu orang miskin. Siapa? Yang kapal pecah tu. Kapal pecah siapa? Orang miskin. Kemudian yang kedua, dia bunuh budak kan? Sebenarnya bunuh budak tu bantu orang. Tapi bantu yang lebih besar daripada bantu orang miskin. Bantu apa tu? Bantu akidah. Bantu selamatkan orang daripada azab Allah. Cuma caranya peliklah sikit. Yang ketiga, dia bantu siapa? Anak yatim. Siapa ni? Siapa ni? Bukan JKK ni. Nabi. Nabi Musa pergi belajar tepi laut, buat kerja ni. Bantu anak yatim, bantu orang miskin. Menunjukkan apa? Inilah kerja yang paling mulia. Dan dia bantu. Musa ni, bila dia bantu orang miskin, bantu anak yatim, banyak tak dia bawa dana? Berapa puluh ribu? Ada tak dia buat kutipan untuk bantu anak yatim? Tak ada. Apa dia bawa? Mana ada? Dia bawa apa? Tak ada dia bawa. Dia bawa ikan. Ikan sebelah kan? Ikan sebelah dia bawa. Itu pun ikan masuk ke laut. Lepas tu tak ada apa pun. Tapi masih membantu anak yatim dan miskin. Apa pengajarannya? Sebenarnya nak bantu anak yatim dan orang miskin, sebenarnya kadang-kadang tak perlukan dana yang banyak. Boleh faham? Ni kutip habis-habis ribu-ribu kan. Tengok berapa ramai miskin tak sampai pun. Kan? Mati kebuluran. Jadi Allah nak kata sebenarnya, kalla balla tukrimun. Kamu tak mulia. Dengan duit banyak, kamu belum mulia. Pangkat tinggi, kamu belum mulia. Harta juta-juta, belum mulia. Sehinggalah kamu membantu memuliakan anak yatim dan kamu bagi makan orang miskin ataupun mendorong untuk bagi makan orang miskin. Iqra' kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al